banyak dan sepertinya Amak tidak bisa berbuat banyak dari bawah. Kita lihat sekali pukulan ini mendarat. Bagus sekali kita lihat mampukah Amak Maulidi keluar dari posisi buruk ini. Atau Theo bisa menyerangkan ground and pound ground keras. Kita lihat tangannya dia sudah, Theo sudah kontrol tangannya. Oh, elbow, elbow lagi. Satu, dua, balik. Dan elbow lagi, elbow lagi. Bagus sekali. Dan ini oh, ground and pound keras. Kembali, kita lihat, dan sudah dihentikan. Tapi dihentikan oleh wasit. Kita lihat replaynya dan ini dia slamnya yang bawah. Bagus sekali takedown dan dia bisa slam dan dari sini dia langsung masuk ke posisi mount ya. Ya. Finish yang sangat cepat ya. Keras sekali ground and pound yang disarankan oleh Theo. Kita lihat di sini elbow mendarat. Mendarat telak. Dan ini elbow-nya dia juga switching dari satu yang keras habis itu juga ada yang bisa yang posisi tapping juga ya. Betul sekali dan tap out. Pucinta right. Lawannya wasit David Croft memberhentikan pertarungan pada ronde pertama detik ke-57 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik ground and pound.